Nah, sekarang kita perlihatkan jalan menuju Bandara Karel Satsuitubun di Ibra. Kalau kita booking tiket itu Bandara Karel Satsuitubun Langkur, ya. Nah, tulisan Late Vuan dan Bandara 13 km. Wih, jauh ya. Jalan ini adalah jalan bebas hambatan. Ya, sepertinya begitu. Ini Pemda lagi ada penanaman bunga. Ini aktivitas dari pemerintah daerah. Tata kota apa? Penanaman bunga. Oke. Jadi ada penghijauan. Ada penanaman entah pohon atau bunga dan lain sebagainya. Sepertinya pembuatan jalan ini direncanakan dengan baik sehingga jalanan menuju bandara ini lurus jauh ke depan. Lurus ini maksudnya juga supaya menghemat waktu ya. Ketika perjalanan pulang pergi. Jadi ini satu arah karena dari depan. Nah, sebelumnya ada yang berolahraga di sini. Ini jam berapa ini? Hampir setengah 3 sore. Kalau lari seperti itu kardio. Atau penurunan berat badan atau mungkin atlet ya. Jadi dia mungkin latihan. Itu mantan atlet. Oh, mantan atlet. Jadi saya mengingat kemarin dia punya profesi. Kembali ngas. Jadi kita gambarnya agak kurang terang karena memang kaca mobilnya kaca gelap. Tapi kalau di samping ini ya terang. Jadi akses jalan ini dibuat supaya perjalanan menuju dan kembali dari bandara itu lancar, tidak terganggu oleh kendaraan umum. Karena sebenarnya menuju bandara ada dua jalur, menggunakan jalur khusus ini atau jalur umum. Jadi tadi itu terbaca 13 km. Sepanjang jalan kita tempuh tidak terlihat bangunan, sekarang terlihat bangunan di sini. Saya tidak tahu persis ini bangunan apa. Tapi sepertinya ini semacam industri begitu. Jadi di dalam ada pengolahan pasir, tanah, aspal. Oh, aspal. Perusahaan pengolah aspal. Terus sebelah kanan ini ada bangunan, nampak ini rumah. Oh, sama ini sepertinya ada pengrajin kayu atau sejenisnya. Lain daripada itu kosong, tidak ada bangunan. Jadi sepanjang ini belum ada pembangunan apapun. Masih hutan. Ini kayaknya butuh anggaran besar ya untuk mengelola jalanan ini. Karena di seberangnya itu adalah jalan arah balik dari bandara. Sekarang kita menuju ke bandara. Dan di tengahnya itu, kalau di tengah kota kan biasa dibikin taman. Nah, ini dibiarkan saja seperti itu. Jadi tumbuh rerumputan dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini tidak mengganggu akses jalan. Karena jalan benar-benar
bersih licin ya gitu, jadi perjalanan ini lancar seperti biasa. Di depan kiri ini lahan kosong, tetapi dipagari. Ada pagar beton yang mengelilingi lahan ini. Kita tidak tahu ini lahan pribadi, lahan perkantoran tertentu atau apa. Kita tidak tahu. Warga yang melintas di jalan ini, beberapa itu tidak memperhatikan peruntukan arah jalan. Jadi
sebagian malah seperti sepeda motor tadi itu malah dari arah berlawanan mereka mengikuti jalan ini. Harusnya mereka ambil jalur kanan, ya, jalur kanan. Seperti yang terlihat di tengah ini ada pepohonan yang ditanam tumbuh seperti sekarang, tapi sebagian itu justru tidak tumbuh dan terlihat banyak rerumputan yang menutupi, ya, pembatas jalan yang sudah dibuat. Kita sudah tiba di area bandara Karel Sasustubun di Ibra. Nah, ini adalah gerbang masuk bandara Karel Sasustubun. Bandara Karel Sasustubun. Nah, ini dia. Kita ambil jalur kiri karena kita pulang ke kampung. Ini petunjuk kampus Politeknik Perikanan Langgur dan pelabuhan. Pelabuhan apa ya? Agak kecepatan tadi. Oke, teman-teman semuanya, itulah video yang bisa kita perlihatkan di kesempatan ini. Jadi perjalanan kita tadi keluar dari Langgur menuju bandara Karel Sasustubun di Ibra melalui jalur bebas hambatan yang memang khusus dibangun oleh pemerintah daerah menuju dan kembali dari Langgur ke bandara Karel Sasustubun. Bandara Karel Sasustubun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share. Serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.